Mantaluka Sengkon Karta. Serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, dilukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, petani Bojong Sari, yang menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara, pembantaian di mana-mana, diburu sampai gotdor, dor di kepala, diikat tali, di kafani karung. Penguasa punya tahta yang tak ada bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar suara warga gaduh. Di lubang bilik ada banyak obor dan patromak. Di pintu ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Segalanya ada di mulut warga, kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala, tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, diacung-acungkan ke arahku. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut rajam seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata tas panjang. Suara tembakan terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becek panah bercampur di rumput. Aku dilemparkan ke bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke bak mobil. Ku perhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta?
kami ditangkap atas perampokan juga pembunuhan. Terima kasih.